untuk kita semua yang ikhwan, dan ini termasuk diri saya sendiri ya teman-teman, jangan pernah menyalahkan wanita kalau mereka itu lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Karena kadang kita sering ngeluh nih, ih baperan banget sih, biasa aja kali. Kita sering kan ngeluh kayak gitu teman-teman. Kenapa wanita itu lebih mudah bapernya? Karena Allah menciptakan mereka itu dari tulang rusuk kiri, dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Dan Allah memang lebih mendominankan wanita itu dalam hal perasaan. Karena sifat mereka itu ingin dilindungi, dicintai, dikasihi, diciptakan. Ini sebabnya mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Lalu bagaimana biar mereka itu gak baper? Ini kuncinya. Kalau kita sekedar ingin singgah, bersikaplah seperti tamu. Biar mereka itu gak salah harus menyuguhkan kopi atau hati.